Kalau satanat buat air mata masjid, masuk buat markas cahaya, maksudnya masjid markas cahaya. Dimana di markasnya tempat berkumpul. Di situ yang masuk, insya Allah hati-hati yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dulu beliau ini bukan mau cerita aib ya, tapi mau kita ambil hikmahnya. Molimo beliau ini, molimo. Komplit. Alhamdulillah. Ketika di masjid berapa hari, biasanya kami ikut program pesantren kilat setiap bulan 3 hari. Kayak telur itu benda mati, tapi ketika dirami di pantat ayam selama berapa hari itu akan menetas jadi anak ayam. Coba telur yang kalau di mikroskop enggak ada kehidupan, tapi setelah di angkermi sama induknya maka dia menetas jadi anak ayam. Sama hati-hati yang mati yang jauh dari Allah. Ya, hati yang jauh dari Allah. Ketika dikeremi di masjid dalam rahmat Allah, insya Allah akan hidup dengan hidup dengan cahaya, mas ya. Ayo mas, lanjut. Saat kaki melangkah ke dalam markas cahaya, tempat semua jawaban akan segala pertanyaan, tempat di mana berita selalu terbahas dan terulas, berita yang telah lama tertulis sebelum kejadian terjadi. Dia yang tak terlihat namun bisa dirasa, sutradara terhebat karya sepanjang masa, karya tulis tercipta dan segala panduannya yang kini terlupa, sering terlupa. Saat kaki melangkah ke dalam markas cahaya, tempat semua jawaban akan segala pertanyaan, tempat di mana berita selalu terbahas dan terulas, berita yang telah lama tertulis sebelum kejadian terjadi. Dia yang tak terlihat namun bisa dirasa, sutradara terhebat terjawab, pasti terjawab, pecahkan teka-tekinya dengan panduan yang tersurat. Selamat, pasti selamat, ikuti simbol rambunya, ambil kesempatan waktunya ke dalam markas cahaya. Beribu tanya tersirat, terjawab, pasti terjawab, pecahkan teka-tekinya dengan panduan yang tersurat. Selamat, pasti selamat, ikuti simbol rambunya,
ambil kesempatan waktunya ke dalam markas cahaya. Insyaallah doakan ini bisa rilis bulan depan dengan apa bukunya. Dan video juga pesan sama ibu itu kerjaan-kerjaan.